upaya dari warga yang ada di Ungel, Wanurejo, di Kabupaten Magelang. Di sekitar Borobudur, dengan menggunakan VW Safari, VW-nya Pak Camat, kita akan keliling ke tempat-tempat balkondes, tempat-tempat kerajinan, dan nanti kita akan coba lihat karyanya. Tempatnya udah bagus-bagus. Sekarang tinggal kita merekatkan, tinggal kita membuat event, tinggal kita mempromo, dan kita undang wisatawan. Kita piknik dulu. Mari kita kemau. Ini pensil gaul atau limbah ramah lingkungan. Okay, ini yang buat kepalanya itu nyamplung. Nyamplung. Oke, okay, terus. Nyamplung itu pohonnya itu, Pak. Karena anak-anak Jakarta itu sekarang nggak tahu kalau pohon nyamplung itu apa. Ini kan orang Jakarta, bukannya Pejenengan. Cah Jakarta, no sing ngerti nyamplung jenenge Pak Jokowi. Kan beliau, Pak. Soalnya katanya Pak Gurunya taunya Kentucky Fried Chicken itu cuma paham aja. Tidak tahu kalau ayam peliharaan itu Kentucky Fried Chicken. Makanya kami pelatihan pembelajaran. Ini semua, kalau ini nggak dari Pak. Enggak dari dulu dicaputin, tapi ini dari Sulak. Oh, Sulak. Nah, Sulak itu komdi. Dari sini ada lokal. Ini tidak dari bulu dicabuti, tapi dari sulak. Nah, sulake bulune saka ngendi? Ya kita beli. Dari apa? Udah beli, udah jadi sulak, terus baru kita cabut. Nah, sulake nyabuti pitik. Ya, mbok menawi. Mbok menawi, Pak. Sama di sini anu Pak, konsepnya setiap tamu yang datang ke sini kita perlakukan seperti tamu yang jelas. Ya, jadi kita biasanya kalau anu kita ada salak, kita suruh metik salak, ijib salak atau apa. Terus kami mesti biasanya piro? 2 kilo apa 10 kilo? Suruh ijib aja, Pak. Oh, tadi suruh ijib. Ini kenapa? Apa? Ini ada pensil, ada satuan kunci. Ini karya dari warga yang ada di desanya apa, Bu? Tinggal Wanurejo, Pak. Hah? Tinggal Wanurejo. Tinggal Wanurejo di Kabupaten Magelang di sekitar Borobudur. Karyanya menarik, bagus. Ornamennya seperti ornamen aborigin. Titik-titik. Jadi bisa untuk main musik. Jadi kalau kita mau main musik dalam orkestrasi yang bagus, sebenarnya yang paling gampang main ini. Oke. Ini. Terus ada ini. Ini namanya pelinteng. Ini pelintang ya. Kerjasama dengan kami, ya. Begini caranya.
Tapi kalau kami, Anda mau menghajar kami, kami lawan. Tapi kadang-kadang kebijakannya yang tidak berpihak, Pak. Apa kebijakannya? Ya, misalnya investor masuk di apa bangun ini, ternyata kan ada yang daerah tidak diperkenankan apa untuk bangunan didirikan bangunan. Oh, tidak mungkin kalau gitu. Kalau tidak diperkenankan dia nekat itu pidana. Oh gitu, Pak. Oh, sampean sok lapor ke polisi itu gitu, pidana. Pak. Kalau tata ruang itu pidana. Ya. Nah, itu kualitas. Nanti bisa belajar dari kerajinan kayak gini yang bagus itu Cina, Jepang. Nah, itu latihan. Tapi dasarnya kan udah bagus. Ini dasarnya sudah bagus. Tinggal sekarang dipresisikan, halus dan sebagainya, gunakan teknologi. Ini pelatihan. Itu kalau kita mau menang. Suka tidak suka, mau tidak mau, nunggu waktu saja. Waktu itu artinya pasti sini akan maju. Nah, dengan menyiapkan diri. Tamu yang datang ke sini itu kita perlakukan tamu yang silaturahmi, nggak harus beli, no. Ya. Kita harus pamer, alhamdulillah. Betul itu, Pak, itu. Ya, meskipun bukan kita munafik, begitu rapat itu bukan gitu, Pak. Tapi kita ya akan lebih gitu. Kalau memang dia itu seneng mau beli, ya itu baru rezeki. Kalau nggak pun nggak apa-apa, Pak. Jadi paksa orang untuk mepro. Ya. Sebenarnya akan menjadi sesuatu yang menarik. Akan keramahan, boleh atau tetap senang. I want to invite you renting the rice. Itu nggak apa-apa, maksud yang saya. Yang penting tahu gitu. Tahu wani, guyu, sumek. Orang apa jadi? Gih, mantan duit. Jadi gitu. Jadi agrowisata. Yang ini kira apa-apa? Ini jadi agro. Mete salak dewi, gitu. Pintar.
400. Oh, siji 400. Oh, iya. Oke, 400. Ya, kita lihat ini homestay-nya. Oke. Ya, lumayan ya. Satu meja, tempat tidur, ada kamar mandinya. Oke. Tuh, ada showernya. Sarapan berapa orang? 4 orang. Satu kamar 4 orang. Jatahnya? Dua orang. Tapi 2 atau 4? Karena 2 kamar. Oh, karena 2 kamar ya. Oke, Bu, sehat, Bu. Dalam jenengan. Oh, iki niko, iki niko. Aran. Nggih, niki. Jenengan ngenten. Nggih, wonten niku. Mboten dalem jenengan di dalem. Ah, dereng. Oh, dereng. Komplit. Nggih. Insyaallah monggo sedhi niki. Nggih. Nggih, iki tak pun mek kabeh. Mek kabeh nggih. Gawe siji ning apik. Nggih. Apa-apa sehingga setiap event nanti bapak besok maraton gitu ya, orang akan mencari jadinya apa, syukur bisa dapat 2 kamar ya. Alhamdulillah sebenarnya kita dulu kan sempat ini pak peresmian jam umumre di sini, waktu itu saya mengundang bapak juga jadi yang datang bapak kepala dinas datang ya, ada tuh tempat saya ini aja bapak. Terus waktu itu kita warga desa ini nari semua pak, ada 200-an warga desa yang ya, ikut nari. Bisa nggak narinya itu rutin? Buat tren, setiap apa terserah, tahun sekali atau ada pas perayaan apa ini nari. Atau pas ada perayaan besar, ini kan jualan tarian. Kemudian wisatawan masuk, kami syukurkan satu desa yang nari. Boleh, keren. Terus salah satu sebenarnya kita berharap ada ini bapak penanda Puro. Gapuro gitu bapak, kampung Bungsi gitu. Gak penting. Gitu. Acara dulu, event dulu, bersih dulu, bagus dulu, begitu kenal dan cereng. Bapak sudah masuk ke dalam bapak, jadi ke dalam-dalam ini hampir semua warga minimal 1 atau 2 kamar. Sudah betul. Sudah. Tinggal aku pesannya itu aja. Tadi baru kita lihat ya. Beno siji, jenis-jenis interiornya yang caranya gawe, caranya naruh biar suasana kayak hotel. Tapi gak apa-apa, dimulai dulu referensi saja bapak kami ya, sampaikan ya. Bahkan ada salah satu hotel ini dikelola ibu-ibu yang tidak bisa bahasa Inggris ya. Tapi 60% tamunya orang asing bapak. Gak apa-apa, gitu. Gak apa-apa sebenarnya warga berarti bisa gitu bapak ya. Sebenarnya itu aja.